Jadi apa peletakan batu pertama ini sudah cita-cita sudah lama ya. MUI pengen punya gedung sendiri dan kita namakan Menara MUI ya. Dan alhamdulillah eventnya bisa dibarengkan dengan Milad MUI yang ke-43 sehingga ini momentum yang bagus sekali. Jadi dua acara kita satukan yaitu Milad dan peletakan batu pertama untuk membangun Menara MUI di Cipatujung sini. Tadi di depan sudah disampaikan kepada saya gambaran-gambaran dan rencana-rencana mengenai pembangunan Menara MUI di atas tanah 18 hektar, tingginya akan 17 lantai. Ini rencana. Saya meyakini dengan ridho Allah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, akan kita dorong bersama-sama agar secepat-cepatnya Menara MUI ini bisa segera kita selesaikan dengan konsep dana wakaf. Meskipun saya juga bukan orang kaya, saya nanti sedikit-sedikit Pak Kiai memberi semangat saja, tidak banyak tapi memberikan semangat agar Menara MUI ini benar-benar bisa diselesaikan dan MUI memiliki sendiri kantor besar yaitu yang berada di lokasi ini.